dan berpotensi mendapatkan kill. Dan yang minusnya, potensi kehilangan XP minion ketika kalian fokus rotasi, dan juga lane sering lebih kosong. Dan gameplay yang pasif itu plusnya, level dan gold progresif, defense turret lebih kuat, dan informasi lebih luas. Dan minusnya, minim kill dan susah roam ke side dan XP lane.